Gina, mewakili dari Paroki Lumajang, mau ikut bercerita tentang Daud dan Goliat. Diceritakan bahwa Tuhan berfirman kepada Samuel untuk segera mencari raja pengganti dari Raja Saul, karena Saul telah meninggalkan Allah. Samuel merasa takut, karena kalau diketahui sama Raja Saul, maka Samuel bisa dibunuh sama Raja Saul. Tetapi Tuhan berfirman, kamu bawa persembahan, sampaikan bahwa kamu akan melakukan persembahan bagi Tuhan dan undang Isai di dalam persembahan perjamuan itu. Lalu Samuel menuruti apa yang Tuhan sampaikan. Ia bertemu dengan Isai, dan Isai mempertemukan Samuel dengan anaknya. Anak pertama Isai yang bernama Eliab, itu ketika ditemui oleh Samuel, Samuel berpikir bahwa inilah dia orang yang dipilih oleh Allah untuk menggantikan Raja Saul. Tapi Tuhan berfirman, bukan dia. Jangan kau pandang parasnya, karena apa yang dilihat manusia bukan apa yang dilihat Tuhan. Tuhan melihat ke dalam hati. Lalu ditunjukkan kepada Saul anak Isai yang kedua yang bernama Abinadab. Abinadab ini juga dikatakan sama Samuel, bukan dia yang dipilih Tuhan. Kemudian ditunjukkan kepada Samuel anak ketiga yang bernama Syama. Syama pun sama disebut oleh Samuel, bukan dia yang dipilih Tuhan. Sampai dengan anak ketujuh, anak Isai yang ketujuh tetap sama, bukan orang yang dipilih oleh Tuhan. Samuel berkata, apakah sudah semua anak-anakmu, Isai? Isai berkata, ada satu lagi, si bungsu. Di mana dia? Kata Samuel. Jawab Isai, ia masih mengembalakan domba-domba kambing milik Isai. Kata Samuel, panggillah dia, karena kita tidak dapat makan perjamuan sebelum bertemu dengannya. Kemudian dipanggillah anak bungsu Isai yang bernama Daud, dengan parasnya yang elok, matanya yang indah, dengan pipi yang kemerah-merahan. Tuhan berfirman kepada Samuel, bangkitlah, urapilah dia, sebab dialah yang dipilih Tuhan. Sejak saat itu, Daud dipenuhi oleh Roh Allah. Nah, di dalam kerajaannya, Saul yang sudah ditinggalkan oleh Allah sering diganggu oleh si jahat. Dan anak buah dari Saul memberi saran agar Saul mencari seorang yang pandai bermain kecapi untuk menghibur ketika Raja Saul mengalami kegelisahan. Kemudian Raja Saul memerintahkan untuk mencari siapa yang dapat bermain kecapi. Dan Daudlah orangnya yang pandai bermain kecapi. Kemudian Daud dipanggil masuk ke dalam kerajaan Raja Saul. Dan ketika Daud memainkan kecapinya, Raja Saul merasa tenang. Saul menyayangi Daud dan meminta Daud untuk tinggal di dalam kerajaan Saul dan menghibur, menyenangkan hati Saul. Nah, selama Saul menjadi raja, bangsa Filistin terus-menerus berperang dan ingin merebut kekuasaan atas Israel. Salah seorang dari tentara Filistin yang sangat ditakuti karena memiliki tubuh yang kuat, besar, dan tinggi, serta dilengkapi oleh baju perang, peralatan perang dari besi dan tembaga bernama Goliat, kemudian maju dan menantang rakyat Israel, menantang Raja Saul, mengatakan, mana utusan dari Israel? Lawan aku satu lawan satu. Jika aku kalah, maka bangsa Filistin ini akan tunduk kepada Israel. Sementara jika kalian yang kalah, utusan kalian kalah di tanganku, maka bangsa Israel akan menjadi budak dari bangsa Filistin. Mendengar seperti itu, orang-orang ketakutan, termasuk juga Raja Saul, menjadi cemas dan sedih.
Raja Saul menjanjikan siapa yang bisa membunuh Goliat akan diperistri menjadi menantunya, akan dibebaskan dari pajak, mendapatkan kekayaan. Tetapi tidak ada yang berani melawan prajurit Goliat. Lalu Daud tiba di medan peperangan itu atas utusan dari ayahnya Isai yang meminta agar Daud ini mengantarkan makanan dan mengecek bagaimana kabar dari tiga kakak sulungnya itu yang sudah ikut terlebih dahulu bersama pasukan Raja Saul. Sesampainya ia di medan peperangan dan mendengar bagaimana Goliat mencemooh rakyat Israel, prajurit-prajurit Israel, maka Daud mau berani untuk melawan Goliat. Di antara orang-orang yang tidak berani, Daud berani. Lalu Saul mendapati Daud dan mengatakan, jangan, kamu masih terlalu kecil. Sementara dia sejak kecil, sejak masa mudanya, dia sudah menjadi seorang prajurit. Tetapi Daud mengatakan bahwa aku adalah seorang gembala. Aku menjaga kawanan dombaku dari singa dan beruang. Barang siapa ketika ada singa ataupun beruang yang mengambil dombaku, maka aku akan membunuh singa dan beruang itu. Dan tidak ada bedanya dengan Goliat prajurit yang menghina barisan yang dari Allah yang hidup, menghina Israel, barisan Allah yang hidup. Kemudian Raja Saul memberkati Daud dan memberikan pakaian perangnya kepada Daud. Tetapi Daud menanggalkan pakaian perangnya karena belum mencobanya dan menyatakan dia tidak menggunakan pakaian perang dari Saul. Daud hanya mengambil tongkat dan mengambil 5 buah batu licin di dasar sungai. Kemudian dia pergi di antara pasukan dan menuju kepada Goliat. Hanya bermodalkan batu itu. Kemudian Goliat yang melihat bagaimana seorang Daud yang kecil dengan parasnya yang elok, kulit kemerah-merahan, menertawakan. Apakah ini utusan dari Israel yang hanya membawa tongkat? Apa aku ini dikira anjing, diusirnya, dilawan menggunakan tongkat? Tetapi Daud berkata, kamu Goliat menantang aku membawa pedang, tetapi aku menantangmu bersama dengan Allah yang hidup, Allah yang sedang kau tantang, Allah dari umat Israel berada di pihakku. Aku akan mengalahkanmu. Kemudian Daud mengambil ketapelnya, umban dan batu yang ada, yang sudah dia taruh di dalam bajunya, dilemparkannya dan terkena pada dahi dari Goliat. Seketika itu raksasa itu terjatuh dengan muka di tanah, dan Daud mendekatinya, mengambil pedang dari Goliat dan memotong sehingga Goliat mati dan Filistin kalah atas Israel. Nah, dari cerita ini, seorang Daud yang begitu lemah, begitu kecil, tetapi diberikan kekuatan dari Tuhan, keberanian, dan kemenangan. Adik-adik, di sini jangan takut. Jika kita benar, kita di dalam Tuhan, kita adalah pemenang. Jangan takut, jangan malu mengakui kekristenan, kekatolikan kita, mengakui bahwa kita adalah anak Tuhan. Tetap berjalan di jalan yang benar, tetap berani, karena Tuhan selalu menyertai. Terima kasih, sampai jumpa.